Rumah sakit pada saat perjuangan pertempuran 5 hari Semarang
resep wayang lah yang untuk persediaan diminum masyarakat Semarang ditaburi racun oleh Belanda. Maka Dr. Naryadi ini menjadi kepala rumah sakit yang dulu namanya Pusara, Pusat Rumah Sakit Bayang. Dan ingin memeriksa di Jalan Tangganarang, satu rombongan Dr. Naryadi digondong oleh Jepang, maka meninggal. Nah, untuk jasanya beliau kemudian diabadikan dengan nama rumah sakit. Kemudian pertempuran ini juga melibatkan Museum Narasewu Tukulungga untuk memperingati bahwa pahlawan Kota Semarang didirikan Tukulungga. Ini yang mendirikan presiden pertama Soekarno, yang artinya Tugu bahwa ini tempat untuk kalah bertemu para pemuda. Yang lawang sewa juga banyak karena disebut sewa. Di atas ini ada para Semarang, bahaya Semarang melawan Belanda. Tegang, tidak takut, tidak gentar. Segilimane bertempur melawan Jepang selama 5 hari dan urutan dari Pancasila. Masuk museum. Anak-anak tadi di situ, Jafawor, tempatnya indah. Dulu digunakan untuk pembunuhan massal. Nah, yang tertangkap penjual Semarang di situ, ratu dari situ dipotong lehernya di situ. Dalam saat pertempuran kemarin, ini di mana akan dikira. Nah, markas-markas tempat sekarang musuh Mandala Bakti. Nah ya, di sini. Korbannya sampai hampir 2.000. Kemudian Jepang membakar kampung Bate di daerah Semarang Timur. Dengan dibakarnya kampung Bate, bantuan dari beberapa daerah langsung perang melawan Jepang dari Demak, Pati Putih. Padahal Jepang ini sudah terpusat mau kalah. Lawang Sewu juga demikian. Dari Jatengaleh bergabung musuh. Dari mau mulai musuh bisa mulai berjuang Kota Semarang. Dan dekat Salatiga ada Ambarawa. Oh, pertempuran Ambarawa. Sudah pernah ke sana, Bro? Sudah lah. Saya sumur aku enggak kan. Tak ada musuh musuh. Tapi tak semangat. Ya. Terus pertempuran untuk daerah ini. Bias, Pak ya. Bias. Halo, Cedah. Hai,